Baru, Solu Intense Tape Stain. Warna intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa, akhir pekan enaknya jalan-jalan sambil kulineran. Nah, kali ini ada rekomendasi kulineran, yakni mencicipi tiramisu atau hidangan penutup khas Italia yang viral. Perpaduan rasa manis dari krim dan rasa kopi membuat tiramisu banyak dicari. Seperti apa? Berikut liputan Alina Iasha dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat nih, dan mau mengajak Anda untuk mencoba tiramisu yang viral. Kira-kira seperti apa viralnya, perbedaannya dengan tiramisu lainnya? Selain tiramisu, di sini juga ada makanan lainnya yang pastinya saya udah penasaran dan udah lapar sih ya pastinya. Kalau gitu, kita langsung coba lihat ke dalam aja yuk. Nah pemirsa, ini sekarang di depan mata saya udah ada tiramisu viral yang tadi saya udah sebut di awal. Ini saya udah mau cobain. Dan saya juga pesan beberapa main course lainnya. Ini ada vanilla flower, sama ada baklava cheese nih. Aduh, saya udah penasaran banget ya, ini semua makanan manisnya ini sangat menggugah selera. Saya mau coba dulu dari yang favorit saya ini ya. Saya mau coba dari yang tiramisu. Nah, kita sambil banjur sama ini. Wow. Oke, cukup segini dulu ya pemirsa, kita cobain. Mirsa, tiramisunya ini pokoknya benar-benar lembut, apalagi ditambah sama susu bubuk di atasnya nih. Tiramisu ini adalah makanan penutup biasanya yang dimakan sama orang-orang bangsa Eropa, ini adalah negara Italia. Dan ini tuh pokoknya bolunya tuh gak kerasa pemirsa, jadi benar-benar keringnya yang lembut dan juga rasanya gak begitu manis. Jadi dia tuh manis, tapi gak begitu manis gitu. Apalagi ditambah tadi sama lumuran dari krimnya yang juga ditaburin sama susu bubuknya, itu nambah rasa. Saya jadi semakin cocok banget digabung sama tiramisunya yang udah lembut, jadi makin lembut. Oke, sekarang semua coba yang ini, pemirsa. Yang vanilla flower ini ya, saya juga penasaran ini seperti apa. Bentuk dari si krimnya yang warna putihnya yaitu vanilanya itu berbentuk bunga, makanya disebut vanilla flower. Ini juga benar-benar krimnya lembut dan bolunya pun lembut banget, bahkan sampai nggak kerasa bolunya karena lebih kerasa ke krimnya. Dan pokoknya rasanya juga sama yang tiramisu ini, nggak begitu manis tapi manis, tapi nggak begitu manis. Jadi saya juga bingung nih, kira ngomongnya ini gimana, pokoknya benar-benar seenak itu ya. Kalau gitu pemirsa, dari Jakarta saya Alina Iasya dan juru kamera Ahmad Putra Pamungkas, sampai jumpa lagi. Lanjut makan lagi ya.